Kids, berikut ini soal dan jawaban materi tentang matematika di sekitar kita. Program Belajar Dari Rumah TVRI, Kamis 16 Juli 2020. Materi ini diperuntukkan untuk siswa kelas 1 sampai 3 sekolah dasar. Dan diharapkan siswa bisa semakin mengerti materi matematika di sekitar kita. Pastikan ajak orang tua atau kakakmu untuk berdiskusi ya. Yuk kita simak soal dan jawabannya. Pertanyaan nomor 1. Hitunglah jumlah benda yang ada di sekitarmu. Yuk kita lihat jawabannya. Soal yang kali ini, kamu bisa bersama orang tua di rumah ya, untuk melihat benda apa yang bisa dihitung. Misalkan, berapa jumlah piring? Berapa jumlah kursi? Berapa jumlah kipas? Dan masih banyak lagi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Soal berikut ini untuk kids yang ada di kelas 2 dan 3 sekolah dasar ya. Pertanyaan nomor 2. A. Lengkapi bilangan berikut dengan mengisi bagian titik-titik. 191, 192, titik-titik, 194, titik-titik, titik-titik, 197, 198, titik-titik, 200. B. Tulislah lambang bilangan berikut. 479 sama dengan titik-titik. Yuk kita lihat jawabannya. A. 191, 192, titik-titiknya adalah 193. Lalu 194, titik-titiknya adalah 195 dan 196. Berikutnya adalah 197, 198, titik-titiknya adalah 199, dan berikutnya adalah 200. B. 479, bilangannya adalah angka 4, 7, dan 9. Pertanyaan nomor 3. Bandingkan bilangan-bilangan berikut dengan memberi tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan pada bagian titik-titik. A. 268, titik-titik, 310. B. 437, titik-titik, 429. C. 546, titik-titik, 546. Yuk kita lihat jawabannya. A. 268 lebih kecil dari 310. B. 437 lebih besar dari 429. C. 546 sama dengan 546. Pertanyaan nomor 4. Hitunglah A. Adik mempunyai satu buah apel. Apel itu dimakan adik sampai habis. Berapa apel adik sekarang? B. 1 dikurang 1 sama dengan titik-titik. C. 1 dikurang 0 sama dengan titik-titik. D. 1 ditambah 0 sama dengan titik-titik. Yuk kita lihat jawabannya. A. Jumlah apel adik adalah 0, buka kurung, 1 dikurang 1 sama dengan 0, tutup kurung. B. 1 dikurang 1 sama dengan 0. C. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Dan D. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!